Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Android, yaitu cara menghapus background video pakai aplikasi CapCut. Kalian bisa dapatkan untuk aplikasinya di Play Store secara gratis. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Di sini kalian klik icon plus itu yang ada di atas. Proyek baru, kalian klik. Di sini kalian bisa pilih video yang akan kita hapus untuk backgroundnya. Misalkan untuk videonya seperti ini. Yang akan kita hapus ini ada background yang paling atas, background warna kuning. Nah, ini adalah video backgroundnya kuning, akan kita hapus berubah menjadi hitam. Nah, ini kita klik videonya, kita hapus dulu untuk watermarknya yang paling belakang itu. Setelah itu kalian klik videonya, di paling bawah itu ada menu pilihan, itu kalian cari yang pengatur latar belakang. Pengatur latar belakang itu kalian klik. Nah, ini untuk latar belakangnya sudah ganti berwarna hitam. Jadi caranya sangat mudah, pakai aplikasi CapCut atau CapCut. Kalian bisa downloadnya pakai Play Store, atau kalian bisa download di Play Store. Untuk background yang asli berwarna kuning dan berubah menjadi warna hitam. Nah, ini. Jadi caranya seperti itu. Setelah itu kalian bisa simpan hasil videonya, klik icon panah yang ada di atas. Nah, ini sudah proses menyimpan ke galeri HP kalian. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.